Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Darono. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya, klik subscribe, aktifkan tanda lonceng. Nah ini teman-teman, ini teman kita yang sudah lama hilang, sudah kembali-kembali batang hidungnya. Ini lagi disusun teman-teman ya, hasil panen 5 hektar. 5 hektar ini 3 minggu ini di musim ngetrek, alhamdulillah mungkin insyaallah 5 ton sampai 6 ton nih teman-teman ya. Oke, ini udah disusun satu lapar. Mengapa disebut lapar itu masih berlubang teman-teman. Itu katanya satu lapar teman-teman ya. Satu lapar ya. Nah, nanti mudah-mudahan ini bisa susun dua lapar. Nah, dua lapar. Ini agak mengkal-mengkal, taruhnya di belakang Mas Arif. Jangan taruh depan Mas Arif, menghindari greeding. Oke teman-teman, ini buahnya alhamdulillah udah berbobot-bobot kurang lebih ya sekitar BCR-nya belasan kilo teman-teman ya. Oke, ini lagi disusun. Nah, ini teman-teman, ini Mas Arif lagi nyusunnya, Mas Santo yang mindahkan buahnya. Oke, kita sekarang lagi nyusun-nyusun. Oke, ini posisi di Desa Sepiluk teman-teman, ke Tungau Hulu. Waduh, masih balik lagi. Balik lagi ya? Oh, sip. Ini Mas Robert nih namanya. Ini bos sawit juga ini teman-teman ya. Ah, syukurlah ada. Oke teman-teman, itu langsir buah teman-teman ya, bos Robert itu langsir buah. Itu yang mobilnya tulisannya Koplak, nah, itu yang punya teman-teman mobilnya. Oke, oke itu pakai mobil tap langsirnya. Kebetulan ini sudah kering teman-teman. Nah, kalau teman-teman kalau kita lihat di sana mungkin teman-teman ada yang bertanya, itu kok ada tiang tinggi-tinggi itu apa itu? Ah, tiang-tiang tinggi itu ada 3 buah itu. Itu antena untuk wifi teman-teman. Yang punya ini, yang baju hitam ini. Yang punya itu baju hitam yang lagi jengat-jengat itu. Nah, itu Mas Arif tuh yang punya itu. Dia itu pengusaha wifi teman-teman ya, pengusaha wifi. Kalau ingin bertanya-tanya tentang cara masang-masang itu, tanya Mas Arif nih jagonya ya. Oke. Nah, ini udah mulai dua susun agak kenyang. Nah, belum warg. Nah, belum warg. Nampak-nampak nih susun dua Mas Anto. Susun dua nampak-nampak. Angel cok balik hijili. Ini buahnya ya lumayan besar-besar. Itu rokoknya sayang Mas Arif nggak dihabiskan. Nah, ngerokok dulu katanya. Ini adegan ini nggak boleh tiru teman-teman ya. Hei, jangan buang sembarangan. Ada semak-semak di situ nanti. Aduh, kerupukku. Udah beli-beli ini kok dia kena tijak. Teman-teman ini jangan ditiru. Jangan ditiru nih kalau lagi makan kerupuk ini. Nah, ini juga jangan ditiru, orang kerja kita makan kerupuk ya enggak apa-apa, kita yang awasin. Nanti kalau mereka pengen baru dipolik posik-posik. Ini kerupuknya teman-teman, kerupuk ikan. Nah, kerupuk ikan ini peneman atau teman setia di dalam panen sawit teman-teman. Pernasihan. Oh, pernasihan juga nih teman setia nih. Oke. Okay. Harganya di sini 5.000. Nah, kalau ingin beli bisa pesan kolom komentar, nanti tak kirim. Nah, harganya negosiasi ya, negosiasi ya. Ongkos kirim tanggung sendiri. Brondolan. Brondol aja tuh, keprok tuh. Tadi keprok deh. Arif keprok, Arif. Itu udah overload. Nah, udah masa tuanya. Mas Anto udah ambil-ambil napas ini. Ambil-ambil napas katanya udah capek nampaknya. Ya, sedikit boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Sekuat-kuatnya manusia itu bukan robot teman-teman ya. Kalau robot aja nggak kasih oli itu sendi-sendinya mulai gesek-gesek. Nah, ini Mas Anto ini nampaknya sendi-sendinya dia mulai sakit katanya. Nah, ini udah mulai disusun-susun teman-teman ya. Kita lihat disusun-susun. Coba kita nanti lihat ketika udah susun dua ya. Nah, teman-teman ini ya, buahnya ya.
susun dua kenyang sama sana nanti ya. Oke. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Woi, ngapa itu kesan semat, tuh?